Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoa Penyakit atau B2P2VRP di Salatiga adalah unit pelaksana teknis atau UPT di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Salam sehat Indonesia. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoa Penyakit merupakan satuan kerja di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. B2P2VRP mempunyai tugas yang pertama adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis. Di dalam rangka penelitian dan pengembangan kesehatan, maka B2P2VRP ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis rujukan pelayanan laboratorium entomologi. Nah, visinya adalah menjadi institusi rujukan atau center of excellence penelitian dan pengembangan dalam penanggulangan dan pemberantasan penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis. Misinya yang pertama adalah menjamin mutu litbang untuk pengendalian dan pencegahan penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis. Yang kedua adalah mendukung pelaksanaan program pelayanan uji laboratorium dan ikut di dalam pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan kajian, evaluasi, dan diseminasi hasil informasi penelitian dan pengembangan. Yang keempat adalah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi sumber daya manusia untuk berkarya secara profesional. Motonya adalah unggul dalam inovasi dan kreasi, ikhlas dalam manfaat, dan dedikasi untuk mengabdi. Sesuai dengan Permenkes 65 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoa Penyakit yang selanjutnya disingkat B2P2VRP mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoa, dan zoonosis. B2P2VRP mempunyai berbagai laboratorium serta sarana-prasarana, antara lain Laboratorium Virologi, Laboratorium Bakteriologi, biomolekuler, biorepositori,
Laboratorium Hewan Coba. Insektarium, Laboratorium Parasitologi, Laboratorium Uji Kaji, Laboratorium Pestisida Botani, Dunia Vektor dan Rezervua Penyakit atau DUVER, Musola, pertemuan.